Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali menyambut kedatangan bulan suci Ramadan menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza ja'a Ramadan futihat abwaabal jannah wa ghulliqat abwaaban nar wa sufsidatis syayatin." Apabila bulan suci Ramadan datang, maka Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan terbelenggulah syaitan-syaitan oleh nilai-nilai ibadah Ramadan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan merupakan bulan Sayyidus Suhur yang bertebaran segala macam bentuk kebaikan yang Allah berikan dan Allah sediakan kepada umat Islam. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan, mari kita isi bulan-bulan suci Ramadan dengan 10 amaliah-amaliah, baik yang wajib maupun yang sunat. Bahkan di bulan suci Ramadan, mari kita melantunkan bacaan Al-Quran yang tidak hanya sekedar kita baca secara tilawah, akan tapi lebih kita kembangkan untuk memaknai dan mentadaburi Al-Quran untuk kita jadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya Haji Ahmad Rozai Akbar, Rektor Institut Agama Islam Tafakufiddin Dumai, beserta jajaran dan seluruh cipitas akademika mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan melimpahkan kesehatan dan keafiatan kepada kita, dan kita berharap kiranya di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita secara sempurna, dan sembari kita meningkatkan kualitas dan profesionalitas kita dalam bekerja sehari-hari. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.